bro. Pasti kalian tahu totem dan iron golem kan? Tapi kalian pernah lihat gak sih gabungan antara totem dan iron golem? Ia adalah Golem of Undying. Kalau kalian pernah lihat, like cuy. Kalau belum, jangan lupa subscribe ya. Jadi ceritanya ada seorang player yang mengunjungi Woodland Mansion. Di Woodland Mansion itu terdapat banyak sekali mob hostile. Dikarenakan ia tidak ingin menggunakan totemnya sekarang, ia pun memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumahnya. Setelah ia kembali ke rumahnya, ia memutuskan untuk membuat iron golem untuk melindunginya di malam hari. Dan ketika malam tiba, ia tidak bisa tidur. Ia pun mengambil totemnya, namun ia lupa untuk memakai armornya. Singkat cerita, ia diserang oleh creeper. Totem itu meledak dan terkena iron golemnya. Setelah mengalahkan semua monster, ia pun pergi tidur. Ketika pagi tiba, ia sangat terkejut karena golem yang ia buat berubah menjadi Golem of Undying. Golem itu kehilangan kesadarannya dan menyerangnya hingga player itu tewas mengenaskan.